Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang tembak tabung ya di sini. Tembak tabung menggunakan karena keadaan darurat ya di rumah orang, kita bisa gunakan fokus pada flyback ya. Di sini flyback ini kabel fokus yang gede yang kita hubungkan ke PCB aslinya, kita cukup sambungkan ground dan heater ke soket sesuai tempatnya ya. Semua ground dipasang dan heater dipasang. Terus untuk kabel screen yang ini ya, yang ini ya, ini dilangsungin ke soket ini ya, di ini ya, coba ya, dilangsungin ke pin soketnya itu. Nah itu langsung dilangsungin ke situ. Terus yang pin fokus kita buat tembak CRT di pin RGB ya, ditempelin, ditunggu 1-30 menit. Kalau masih kurang yakin bisa lebih. Ini untuk darurat saja, karena kalau servis panggilan jauh kita harus pulang dulu ambil alat tembak tabung, kita agak kesusahan, kita bisa gunakan soket fokus untuk tembak RGB, ditempelin 1-30 menit tergantung dari kita kemantapan. Dan cara ini bisa dibilang 60% berhasil ya, 60% bukan 90%, karena 60% ini kemungkinan antara jadi iya atau tidak. Untuk jenis tabung flat kurang kurasa agak susah ya, di sini mungkin direkomendasikan pakai alat tembak tabung yang sesuai ya. Untuk ini karena keadaan darurat kita coba saja, semoga berhasil. Untuk tabung yang non slim kemungkinan besar 80% bisa berhasil ya, kalau terjadi short pada pin RGB kita bisa gunakan kabel fokus. Oke ya, semoga bermanfaat ya, tapi untuk darurat saja. Untuk yang ini direkomendasikan pakai alat tembak tabung CRT yang udah umum ya, yang biasa digunakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.